akhir ini mewujudkan satu persekitaran di mana gaji yang diraih tidak setimpal dengan kehidupan, inflasi dan sebagainya. Jadi kalau sekarang nak cakap tentang Gen Y, saya fikir lagi sukar hidup mereka. Gaji lebih kurang paling tinggi pun 2,500. Masa zaman saya, zaman lama dah, ya Allah. Zaman saya ketika graduan universiti sekitar 1,008 untuk for Petronas scholars. Yang 1,008, that's considered highest. Electric, kalau chemical engineer itu kira cram dalam crop lah kan, kira the best. Ya? Dapat 1,008. Nak beli kereta, 70,000, 80,000. Bayangkan itu bagi mereka yang ada ijazah. Bagi mereka yang ada diploma ataupun kurang daripada itu, akhirnya kehidupan tentu tersetip. Tidak ada pilihan daripada terus masuk ke perangkap ekonomi yang membebankan dan semakin membebankan. Makanya bila saya nak sebut, ya, saya sebut beberapa hari lepas satu laporan ekonomi yang ramai orang tak ingat, laporan Merrill Lynch. Kita banyak laporan, kalau ikut statistik yang dipaparkan dalam media utusan Malaysia, dia akan ambil statistik yang terbaik. Malaysia boleh, Malaysia hebat dan sebagainya. Dia tidak akan memaparkan atau menyiarkan statistik seperti laporan Merrill Lynch yang meramalkan 80-an Malaysia ini sama dengan Korea Selatan. Kita miskin, kita muda. Kiranya keadaan ekonomi itu memang okey, tidaklah begitu teruk. Tapi 80-an itu kira perlu membangun lagi. Dan rata-rata demografi kita anak muda semua. Tapi Korea Selatan sekarang dah masuk tangga kaya. Kaya dan tua sedikit. Jadi dia ada isu nak mencari duit untuk pension bagi warga-warga yang lebih berumur. Macam Pak Amjad, tapi Pak Amjad lagi steady lah kan. Tapi bagi masyarakat Malaysia, kita kekal di tangga miskin dan juga muda. Menjelang 2030. Menjelang 2030, itu projection ekonomi. Dan kita tidak ada kerajaan yang menyedari, ya, bahawa masalah inequality, kesenjangan antara miskin dan kaya itu masalah yang serius. Tidak. Kenapa saya sebut tidak? Kalau bagi ahli-ahli UMNO sekalipun, saya mengajak yang kita perlu tunjuk beberapa faktor. Pengenalan cukai GST. Kerana cukai GST cukai regresif. Bagi mereka kata, we are populist, that's why we are against GST. Saya kata mudah, baca laporan, baca kajian yang dibuat oleh Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, negara pertama dikutuk Amerika Syarikat. Kenapa? Konon kaya. Tapi isu jurang antara yang miskin dengan kaya itu langsung tak dipedulikan. Akhirnya, kalau ada economic crisis, bagi anak-anak muda yang hilang pekerjaan sekadar 2 bulan, kita kata 2 bulan, 3 bulan boleh hidup pun. Sampai ke mati, dia masih tak dapat naik pangkat lagi. Itu masalah mereka dan itulah yang mahu kita kejar. Mahu kita ikut bawah transformasi ETP dan GDP ini. Nah, itu satu faktor utama. Keduanya, kalau tengok artikel-artikel Kianin, UMNO sukalah kan, pasal tak ramai orang baca artikel Kianin yang panjang lebar tu. Panjang, siri 1, siri 2, semua dia serang Economic Transformation Program. Kita bayar berjuta, 7 bilion ringgit over the past 4 years just for consultant. Dia cari GNI projection pun salah. GNI punya projection, Gross National Income projeksi, anggaran dia pun salah. Negara lain dah kena buang, dah dimalukan dan sebagainya kat Malaysia. Tak apa, kita hire lagi more consultants. Because we love consultants. Jadi itu yang berlaku. Jadi di bawah kerajaan ini, tumpuannya tidak langsung mesra dengan keperluan rakyat terbanyak. Jadi yang saya bimbangkan, bila potongan subsidi pun akan melanda, apa yang kita bertawarkan? Kalau sekarang orang, ialah bersama informasi bagi mereka yang 35 tahun ke atas, 33 ke atas, ingat lagi romantism, dia kata romantism of reformasi. Ya, pasal ketika itu kita dicuit hati dan perasaan. Saya boleh gambarkan sedikit, nak bandingkan dengan pengalaman Republicans di Amerika Syarikat. Kerana Republican walaupun lebih bodoh dasar ekonominya bandingkan dengan Democrats, tapi dia seringkali menang lagi banyak pilihan raya. Kenapa? Kerana setiap kali dia berucap, retoriknya itu menyentuh perasaan pengundi. Saya minta lah kalau ada masa, dia tengok debate perbahasan antara Al Gore dan juga Bush. Al Gore cakaplah pandai macam mana pun, orang kata dia pakai hanger dalam jaket dia. Kerana mereka tak boleh nak mendengar
Terus akhirnya dia kata, well, I care what the common folk. Dengan geleng-geleng kepala dia, dengan badan dia, lunan badan dia. Jadi akhirnya mereka terpukau dengan George Bush yang diandalkan seperti seorang cowboy itu. Kerana pada mereka, I can trust this guy. Dia datang ke universiti saya semasa saya buat jalan sarjana. Saya seorang je pelajar luar negara yang berani pakai anti-war badge. Kawan-kawan dulu dari India ni, oh, I cannot stand the war in Iraq. Jumpa Bush, ayuh, yo, President of America. Semua, saya kata, ya Allah. You know, the whole university. It was terrible. Tapi menunjukkannya because America, the biggest country in the world, the most successful, ini saya seorang pakai. Tapi Bush, dia sanggup tu. Kawan saya sebelah pakai, nak tanya soalan. Dia panggil, Jesus. Jadi nak, dia apa cara, the charm, you see, the way you win over voters. Itu memainkan peranan. Dan peranan itulah, bila bercakap, usaha kita nak memenangi undi orang muda. Pertama, saya setuju dengan apa disebut oleh Saudara Suhaizan. Kita kena bersifat inklusif. Dan kita kena pastikan kejayaan yang kita lakukan di negeri-negeri bawah pakatan itu berhasil mengubah hidup anak-anak muda di negeri-negeri tersebut. Mau tidak mau, walaupun pendidikan di bawah kerajaan pusat, selama harus membuktikan kepada pelajar kuis dan UNISA bahawa hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. I mean, you cannot avoid. Mungkin tidaklah 100% ya, dengan dana yang terhad apapun. Tapi tidak boleh ada alasan, kerana kalau kita tidak mampu untuk menunjukkan dan membuahkan kejayaan itu, makanya orang muda kata, yalah Khairi, pandai jawab di parlimen. Ini ya, Datuk YB pokok sena, salah sikit. Tapi saya akan hantar secara bertulis, ada beberapa perkiraan yang tidak betul. Tapi akhirnya ini diterima pakai. Kerana kita tidak mampu menunjukkan alternatif baik macam mana pun. Kita hebat, tak rasuah, hati suci murni macam mana pun kan. Damir ni bersinar ni. Tapi kalau tak mampu menunjukkan bahawa kita ini boleh mentadbir lebih baik, lebih berjaya, boleh mengubah hidup mereka, dan kita kena spell out. Kadang-kadang macam-macam GST, mereka akan termakan. Saya dah tengok. Ini kerja dia consultant kawan kami. Okay, last point. Kerja, it's important, you see. It's not just the substance, it's also the way you promote it. Dan di parlimen, mereka sangat pandai. Mereka bukan cakap pengurangan subsidi. Tapi dia kata, terma-terma yang diguna pakai itu memang bersedia untuk pilihan raya umum yang ke-14. Makanya, bagi saya, kalau kita masih guna rentak lama, maka kita akan gagal tercundang. Kerana orang muda, seperti yang saya sebut, mereka akan memilih kerajaan yang kalaupun rasuah, korup. Tapi kalau boleh menjanjikan sedikit sebanyak haruan, apa salahnya? Okey, sekian. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada yang berhormat Puan Nurul Izzah dari Parlimen Nombor Pantai. Saya mengalu-alukan kehadiran dua orang pimpinan kanan yang pemuda PAS Malaysia, yang saya hormati Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pemuda, dan juga Naib Ketua Pemuda Malaysia IR Haji Khairil Herudin, juga DSO yang hadir pada ini. Jadi saya dimaklumkan YB Nurul Izzah dia akan meninggalkan majlis pukul 9.30. Kembali ke parlimen. Jadi saya buka dulu lah bagi tuan-tuan perempuan yang ada soalan. Terbuka, kita terselit sikit, untuk khas untuk YB Nurul Izzah boleh kemukakan soalan. Saya buka. Ada? Ya, ada soalan khusus untuk YB Izzah. Untuk dua orang lagi kan, kita pun dulu. Khusus ya, kalau tak ada saya ada. Ada, saya buka untuk floor dulu. Mungkin dua soalan untuk YB Izzah sahaja. Silakan. Bila angkat tangan, saya akan tarik mic bis lagi sampai. Sila? Tak ada? Tak ada soalan, kita nak gaji ke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merujuk kepada Malaysian Insider 13 Julai 2013. YB Nurul Izzah adalah mempunyai akan menyaman SPR isu dakwa tekan. Saya nak tahu perkembangan isu tersebut.
Okay, lagi satu soalan. Banyak sangat soalan, Wahbi tak sempat nak jawab. Tadi pun 10 minit dia langgar. Okay. Okay, go. Terus lawangan. Saya nak tanya. Saya telah melihat YB Izzah Nurizah apa bercakap tentang anak muda dan insight dia. It's very good actually. Saya nak tanya sebenarnya, telah melihat macam mana KJ punya plan dengan apa dia ada education fair, job fair seluruh negara dan semuanya. Apa plan sebenarnya PR untuk counter benda-benda macam ni? Sebab memang sebenarnya untuk anak muda, program KJ sangat bagus sebenarnya. Yeah. Dengan apa dia punya fest dia, tweet up dia, macam-macam lah. So saya nak tahu sebenarnya apa dari segi PR sendiri, apa plan sebenarnya? Sebab saya tak nampak sangat selain daripada agenda politik, dari segi agenda sosialnya kita tak nampak PR punya agenda untuk anak muda. Okay, two very good question. Saya tambah lagi satu, mungkin not so good, tapi penting saya tanya semua lebih baik. Saya dengar WB cakap banyak kali, forum, ceramah dan sebagainya. Saya sembunyi belakang mana-mana. Saya juga biasa dengar pimpinan PKR yang muda-muda yang lain, Rafizi Ramli dan sebagainya. Saya rasa pimpinan atasan PKR, terutamanya Anwar Ibrahim, his time is over. Sudah sampai masanya orang muda macam Wahbi Izzah naik ke atas, macam Rafizi Ramli naik ke atas. Ini khusus untuk PKR. Pas DAP kita serang nanti. Kita lagi untuk Wahbi Izzah dulu. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah politik nasional, baik dalam PAS, dalam DAP, Kit Siam naik ketika umurnya 20-an, jadi ahli parlimen yang lantang pada umur 28. Sudah berdebat dengan menteri yang hebat-hebat di Universiti Melayu pada umur 20-an. Puhanuddin Hilmi menjadi pimpinan besar PAS pada umur 40-an. Tun Razak baik ataupun Tun Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri before 50. Jadi saya rasa the end of Dato' Sri Anwar, the end of Hadi Awang, the end of Kit Siam as well. Tapi untuk ini saya nak Wiza comment on that first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan pertama tentang isu dakwah kekal. Alhamdulillah kita bernasib baik kerana peguam Tommy Thomas yang amat terkenal telah menawarkan khidmat, dan beberapa penama Dato' Zulkifli Ahmad daripada PAS, Saifuddin Nasution daripada Keadilan, dan Manuharan cara bagi Perak, Lesik, Teluk Intan yang kalah hating 800 undi bersama dengan pengundi di kawasan parlimen masing-masing telah menyaman keseluruhan 7 pimpinan utama SPR termasuk Wan Ahmad. Rasulullah Ahmad, you cannot escape. You might have resigned, but you will still be hunted. Segaman, ya? No. Betul tak? Apa? Sementara Wabi Kianin membuat kaji sendiri, ya? Kita akan teruskan jawapan. Dan mereka menyaman pimpinan SPR khusus dalam kegagalan pelaksanaan dakwah kekal yang seperti dijanjikan dalam oleh jawatan kuasa pilihan parlimen berkait dengan formasi sistem yang baik. Ini penting kerana we are arguing that it's a tantamount to treachery, yeah? Dengan sengaja, a criminal act. Kerana seharusnya isu penggunaan dakwah kekal, hatta di India pun 3 bulan kekal, kat Malaysia kan. Jadi dia ada perbezaan kan, 2 jam, 5 jam ya, pada individu tu. Tapi menunjukkan bahawa mereka tidak boleh lari. Dan saya fikir laporan SPR sendiri, ya, audit yang mereka lakukan membuktikan bahawa pengguna kad dakwah kekal telah gagal. Dan kenapakah pengguna dakwah kekal ini penting? Kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya pengundian 2 kali. Jadi pada saya, kes sedang diteruskan, sudah difailkan di mahkamah, menunggu tarikh, dan kita akan gunakan cara ini. Sebenarnya bukan mudah, ya, untuk kalau dikatakan menerusi petition pilihan raya. Ada ura-ura dikatakan kita akan melaksanakan nationwide amnesty. Kenapa? Kerana petition berdasarkan kesalahan teknikal pun boleh dibuang semua kes, dan akhirnya semua parti-parti politik termasuk dalam Pakatan Rakyat menanggung kerugian berjuta ringgit untuk membayar pampasan. Tapi dalam kes dakwah kekal lain sedikit kerana modus operandainya tidak mengikuti garis panduan dan
satu burden of proof yang tinggi bawah undang-undang pilihan raya. Itu perkembangan dan insyaAllah saya akan minta peguam bersama kami memberikan update ya, perkembangan terkini. Isu kedua tentang taktik Wadi Khair Jamaluddin. Saya fikir bukan sahaja beliau itu kira elemen glamorous element lah yang ada. Kerana dalam UMNO tu tak ada apa yang glamour kan. Jadi setakat Wadi Khair tu dia berterima lah kan, tak apa. Tapi kita kena faham ada juga program seperti khidmat negara. Pelatihan khidmat negara ini, kalau kita rujuk kepada proses pembodohan, proses propaganda anak-anak muda, adik saya tak ada kecuali Nurul Ilham, itu dia selamat, masih lagi bersama pada rakyat. Tapi mereka ini diambil 18 tahun, ya, dimasukkan dalam program yang ternyata gagal. Ada dua kaji sedikit yang dilakukan untuk menilai sama keberkesanan program ini. Satu, keberkesanan dari segi hubungan antara kaum. Kedua, antara tentang ketaatan anak-anak muda ini pada negara, taat sayang pada negara. Dua-duanya mengatakan tidak ada impak positif daripada program. Dan 22 kematian yang berlaku, saya kata orang Malaysia ni sabar, baik. Kalau negara lain dengan kematian sebegitu tanpa audit, tanpa siasatan yang menyeluruh, tanpa penjelasan kepada ibu dan ayah, memang dah lama tutup lah. Tapi di Malaysia begitulah. Jadi pada saya, program khidmat negara ini ada impaknya sebab sedikit, termasuklah secara berterusan di semua IPTA, IPTA, program-program saya nak sebut pembunuhan kasar pula kan. Tapi saya tahu ramai yang dengar tentang isu Bawani yang listen 7 kali saya nak sebut semua. Tapi yang penting sebelum berlakunya pergaduhan antara Bawani dan wakil Had Ehwal Pelajar itu, telah ditunjukkan dua gambar dan disebut mereka ini adalah perosak negara, anarkis. Gambar pertama Datuk Amirah Srinivasan, gambar kedua saya. Jadi maksudnya daripada peringkat itu di universiti berterusan, semua ini akhirnya menjadi faktor-faktor kenapa mungkin undi itu akan lari kepada UMNO dan Barisan Nasional. Berkait dengan usaha kita, pada awalnya ditubuhkan Mahasiswa Keadilan Malaysia untuk harusnya permulaan subur di universiti-universiti. Saya fikir apabila kita reflect balik, impact balik, mahu tidak mahu, mungkin pendekatan PAS ya, menerusi GAMIS atau badan ketiga itu lebih baik, lebih efektif. Orang muda seperti yang disebut oleh Suhaizah, they don't want to be partisan. Nak masuk MKM tak pula kot kan. Takkan nak masuk ke parti bila dah depan-depan itu dalam universiti. Jadi pendekatan menerusi PNIUM ataupun gerakan pro mahasiswa ataupun gerakan-gerakan lain lebih efektif pada saya. Jadi kita cuba eksperimen Mahasiswa Keadilan Malaysia, tidak begitu baik pencapaiannya. InsyaAllah kita cuba cara lain. Tapi yang kita buat secara berjaya adalah Keadilan Executive Internship Program. Kita yang melancarkan terdahulu, kemudian Khairi ikut dan melancarkan untuk 500 lagi internship di seluruh Malaysia untuk semua menteri. Jadi kalau pergi ke Perpustakaan Parlimen, akan berjumpa lah dengan semua internship intern UMNO ni. Seluruh segerombolan mereka kan ada kerja. Mungkin buat minyak, buat air ke kan sebagainya. Tapi isunya memang ada, idea itu datang daripada kita. Kita buat. Mungkin kita harus yakinkan peringkat negeri Selangor untuk lakukan secara besar-besaran. Kedua, job fair. Kira harus dibuat dengan efektif. Hanya syarikat-syarikat tersohor dan besar di Malaysia ni tahulah kan, KUB bawah Khairi. Kalau cakap tentang Media Prima, cakap tentang CIMB, semua kira milikan mereka. Tapi kita harus fikir dan harus buat sesuatu yang dapat dilihat di peringkat negeri-negeri, termasuklah di Pulau Pinang. Yang kita buat secara berjaya juga, hanya tidak terlihat ataupun tidak diberikan impak yang sepatutnya, adalah semasa pilihan raya yang umumnya lepas, agenda anak muda Malaysia. Kita katakan proses pengundian itu automatik 18 tahun ke atas. Itu salah satu manifesto yang kita tawarkan dan program-program lain. Tapi saya setuju, mahu tidak mahu harus dibuat secara berterusan
Parlimen Belia pun Pulau Pinang mulakan kan, macam ni? Parlimen Belia? PBT. Tapi di Pulau Pinang tu dimulakan dari peringkat kecil-kecilan. Saya hadir sekitar dua kali dianjurkan oleh speaker Pulau Pinang pada ketika itu, Datuk Halim. Jadi pada saya, kita ada laksanakan, memang dana itu terhad, tapi bila berhadapan dengan serangan, saya tak bimbang sangat dari segi propaganda. Anak muda boleh berfikir, tapi saya rasa yang kita harus buat program dan juga dasar yang memberikan impact di mana anak muda rasa mereka dihargai, bukan dilayan sebagai alat-alatan untuk dipilih undi. You have to respect them. Sometimes bila kita jumpa dengan orang muda masa tiktok, kadang-kadang orang muda berdatang, dia tanya soalan-soalan, nak menyerang sebagainya. Tapi kita harus bersabar, kerana itulah cara bila kita berhadapan dengan generasi terkini. Isu pimpinan, ramai yang menyatakan, yang ada yang kritik, ada yang puji. Pada saya begini, the political dynamics among three parties, kita bukan cakap satu masyarakat yang homogenous seperti di Jepun, seperti di Korea Selatan. Di Malaysia ini kemajemukannya itu pelbagai wujud. Maka dinamika antara parti PAS, BAP dengan Keadilan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diurus. Kadang-kadang bila bercakap dengan anak muda ni, dia amarah dia lain macam. Saya rasa walau kita bekerja dengan baik, tapi figur-figur seperti Dato' Sri Haji Ali Awang, Sri Anwar Ibrahim, Wabikin Kit Siang itu menambah satu flavor, rasa yang lebih menenangkan dan memberi peringatan kenapa kita harus bersama dan bersatu. Bukan sesuatu yang mudah. Saya banyak kali dalam pilihan raya umum yang lepas, tanpa figur-figur ini, saya fikir kita dah menutup dah. Jangan tulis saya lain macam belah yang tidak. Maksudnya, ya, kadang-kadang harus diimbangi antara keperluan untuk bercakap dengan deras, dengan jelas dan berkeyakinan, tapi juga ada hemah, ada hikmah yang harus kita laksanakan. Jadi pada saya, setakat ini saya tidak lihat tanpa figur-figur itu kemampuan kita untuk ke depan. Tapi pada masa yang sama, ruang sebesar-besarnya diberikan pada semua pimpinan untuk menggerakkan dasar dan haluan bagi anak muda. Itu saya tak boleh rumut, kerana dalam Keadilan ruang itu diberikan secara luas. Tapi seperti biasa, kita harus belajar dari kesilapan dan bermuhasabah dari masa ke semasa. Yang saya takut kadang-kadang bila dah menang tunggal kedua, kita lupa, kita ingat we are the best forever. Jadi itulah yang akan menggagalkan kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Nurul Hisham. Sebenarnya persoalan saudara saya yang Razak ni sebenarnya telah dibangkitkan. Bagi saya, mungkin panelis lain pun boleh respon sebab masing-masing panelis masing-masing berbeza parti, boleh memberi pandangan berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Nik Razak sebentar tadi. Saya ingin mengambil satu intipati daripada satu program di sini oleh Naib Presiden PAS Haji Salahuddin, juga membicarakan persoalan yang sama dalam satu forum. Saya rasa di sini juga, forum tu di sini pada 2 Oktober yang lepas, dalam forum Survivor PAS dalam arena politik Malaysia. Saya akan menoal apa tu saudara-saudara Suhaizan Kayat. Ada dua perkara, mungkin inilah respon pertama, dan saya akan soal untuk dua soalan terus kepada beliau, jawab ringkas. Iaitu Haji Salahuddin Ayub, anaknya Presiden PAS, pada 2 Oktober telah menyatakan dalam satu forum yang diadakan di sini, telah menyatakan bahawa kita kena bersedia, intipatinya lah, kita kena bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa Lim Kit Siam, dan tanpa Tuan Guru Datuk Seri Abdullah Diawak. Jadi itu dinyatakan oleh Haji Salahuddin Ayub, mungkin memberi semangat dan motivasi. Kita tidak nafikan sumbangan besar tokoh-tokoh ini dalam semua gerakan politik di negara ini, tetapi inilah yang menyatakan kita kena bersedia, satu masa nanti mereka akan pergi meninggalkan perjuangan. Jadi itu soalan yang pertama.
Yang kedua saya ingin tanya kepada saudara Suhaib dan Kajak, dalam situasi globalisasi, ya, propaganda orang yang tidak mahu kepada Islam ini menjadi suatu yang besar. Kita tengok Islamofobia, fobia terhadap Islam ini kita tengok semakin hari semakin wujud dalam masyarakat, terutamanya di kalangan orang yang bukan Islam. Ha, kita tengok bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Kita tengok imej-imej buruk, negatif berkenaan dengan Islam ini cuba dibawa bagi memecah belahkan masyarakat, komuniti. Bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi sebagai anak muda yang memimpin satu gerakan Islam di Malaysia ini, apakah langkah ataupun cara bagi menangani imej-imej negatif yang cuba dibawa oleh orang yang tidak nak kepada keamanan, keharmonian yang dibawa dalam Islam? Jadi saya persilakan Ketua Pemuda Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi itu sisi kedua, walaupun tanpa Raffi dan Rizah. Saya kira saya nak sentuh sikit pasal soalan-soalan kena dengan Dawah Kekal tadi. Dawah Kekal memang disebut oleh fungsi SPR boleh tahan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Lama lah tempoh tu kan, disebut. Banyak kali dia sebut ni, Dawah Kekal ni tahan lama kan. Tapi kalau saya tengok dalam peraturan Raya Raya tu, dia letak Dawah Kekal je, dia tak letak apa lama tahan. Jadi katanya, kalau nanti kalau dia, mungkin lah kan, mungkin kan. Bila disebut di mahkamah, tidak ada penyataan berapa lama tempoh Dawah Kekal. So macam mana dia nak fight? Dia kata Dawah Kekal je lah, kekal. Kekal, 1 minit pun kekal ke? Jadi ini saya ingat ini satu halangan lagi untuk kita dalam hal yang kaitan Dawah Kekal ni. Kalau kita lihat Dawah Kekal ni, kali pertama lalu bila dikenalkan, dia mengelak dengan alasan keselamatan. Kali kedua ni pun dia mengelak, tak gunakan Dawah Kekal semula, tapi gunakan Dawah Kekal yang berasaskan kepada makanan. So mengelak ke? So bila dua kali mengelak, kita mesti sebagai anak muda, kita mesti menaruh satu kebimbangan yang nyata bahawa di sana ada sesuatu yang simpan, ada sesuatu yang berada di sebalik. Kalau tidak, masukkan dua kali usaha untuk tidak menggunakan awakkan ini. Dan saya kira yang itu tentang pendekatan yang lebat LKG kali disebut oleh sahabat kita tadi yang boleh menyebabkan menjadi lebih tarikan. Saya kira waktu ini pernah dilaksanakan di Kelantan. Di Kelantan, sokongan anak muda dibandingkan negeri lain dalam kajian yang kita buat daripada negeri-negeri yang lain, Kelantan lah yang boleh menarik sokongan anak muda lebih dari 60%. Maknanya bila kita tanya balik, apa yang dia bawa oleh Kelantan bila kita tanya, kerana dia cukup mendekati anak muda di Kelantan. Jadi waktu ini saya kira waktu ini negeri-negeri Pakatan Rakyat Pinang, Selangor, Lingkup Kelantan harus diberi kesedaran bagaimana mereka ini harus berperanan terhadap anak muda. Mungkin kalau selama ini dia tidak memberikan perhatian kepada anak muda, so sudah sampai masanya mereka harus memberi perhatian terhadap anak muda ini. Dan begitu juga yang pemuda Pakatan Rakyat harus memikirkan bagaimana boleh diadakan satu aktiviti bersama untuk menengani isu yang sama ini. Dan apa yang dibuat KJ ini jangan dianggap sebagai mudah, dianggap sebagai tidak penting. So kita anggap sebagai satu challenge untuk kita buat sesuatu. Kira hal kaitan dengan Pian Raya tanpa Negeri Sihat, tanpa Tuan Guru Ajadi, tanpa Datuk Seri Anwar, sama ada Pian Raya akan datang ke 14, ke 15 ke, ke 16 ke, kita akan sampai satu masa nanti memang kita piari tanpa mereka. Saya kira disebut oleh Saudara Salahuddin ini sebenarnya adalah sebagai satu persiapan. Maknanya generasi-generasi muda ini, generasi-generasi muda ini untuk bersiap diri sebagai pemimpin pelapis setanding yang mereka. Maknanya kita jangan harap saja mereka.
Dan kita hanya harap mereka saja. Kita juga harus ke arah itu. Dan sebenarnya seperti mana sebut oleh Wabi Nurizah tadi, mereka ada peranan mereka sendiri. Orang-orang lama ni ada peranan dia dari konteks penyatuan ini, simbol simbol penyatuan ini. Kalau tanpa mereka, mungkin akan berlakunya masalah-masalah itu untuk diselesaikan. Jadi maknanya kita sudah harus berfikir bagaimana di antara parti-parti politik ini memikirkan bagaimana penyatuan boleh berlaku walaupun tanpa mereka. Kalau tanpa mereka, mungkin ada kita masalah. Jadi macam mana? Macam mana ianya boleh berlaku? Dan soalan yang ketiga disebut tentang apa nama? Bagaimana untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kelompok yang mahu tiap suka dengan Islam dan sebagainya. Islam Pemula. Saya teringat pada satu tempat Allah Ta'ala yang menyebut, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arifu. Ayat ini menyebut, wahai manusia, dijadikan kamu ni lelaki dan perempuan, dijadikan kamu berbangsa dan suku-suku, bersuku-suku. Kenapa? Kerana lita'aruf. Lita'aruf pun maknanya berkenal-kenal. Jadi pada saya, ini prinsip ni harus diperkenalkan. Tuan harus dikembang, biarkan lagi ya. Dalam menghadapi isu-isu Islamophobia ni, orang takut tak Islam sebagainya. Kerana mereka tak faham tak Islam sendiri. Ini punca. Oh, kali kelemahan juga kepada orang Islam. Kali kita tidak melaksanakan lita'aruf pun juga. Tidak melaksanakan usaha berkenal-kenalan dengan mereka. Kalau kita lihat perkataan berkenal-kenalan ini, dia ta'arufu ini, satu pendekatan yang damai. Damai. Tak ada konsep memaksa, tak ada konsep paksaan di sana. Yang ada adalah dia akan jadi dalam bentuk dialog. Dia ta'arufu ini akan bentuk dialog hasil. Akan jadi perbincangan dua hal, akan jadi silang budaya dan sebagainya. So inilah pendekatan saya rasa sangat sangat baik dilaksanakan dalam negara kita sebagai satu usaha untuk antara satu sama lain akan lebih kenal mengenali antara satu sama lain. Saya rasa itu saja untuk soalan yang saya berikan untuk usaha. Ini saya juga saya juga nak tambah sedikit berguna dengan bagaimana cara untuk menurunkan ataupun mengelakkan kejadian Islamofobia daripada berlaku terutamanya di kalangan orang bukan Muslim di Malaysia. Saya juga ada rancangan saya sendiri pada masa bulan Ramadan tahun ini, di mana saya telah berpuasa selama 25 hari daripada 30 hari. Pada mulanya, apabila saya bermula berpuasa, ada banyak orang termasuk pengundi saya yang bukan Islam. Mereka tanya saya, kamu ni nak masuk Islam ke? Saya kata tak, bukan. Kerana saya nak mendekati pengundi saya yang beragama Islam pada bulan Ramadan, dan saya juga nak berpuasa bersama dengan mereka, membuka puasa bersama dengan mereka supaya saya boleh memahami apakah pengalaman pada waktu puasa. Jadi itu saya buat dengan betul lah. Saya setiap hari saya bangun lebih kurang 5:30. Isteri saya bangun pukul 5, dia yang menyediakan sarapan pagi. Lepas tu sebelum sahur kita akan makan lah. Dan saya tak minum sampai buka puasa lah. Dan saya buka puasa bukan di macam di hotel-hotel yang mewah yang besar. Kerana saya fikir itu bukan sepatutnya apa ni. Niat untuk Ramadan untuk berpuasa, dan apa yang saya memang menghargai ialah apabila saya buka puasa di surau dan juga di masjid di kawasan saya, dan ini memang merupakan satu pengalaman yang begitu baik. Saya juga setiap hari saya tulis dalam Facebook, saya tulis dalam Twitter, itu juga sebagai satu cara di mana saya boleh memberitahu kawan-kawan saya yang bukan Islam bahawa tak ada masalah untuk puasa sebagai seorang yang bukan Islam. Dan ini adalah satu cara yang baik pada bulan Ramadan untuk mendekatkan lagi hubungan di antara orang yang bukan Islam dengan orang yang beragama Islam. Dan untuk dalam tahun depan saya juga akan cuba
Bukan, saya tentu akan berpuasa. Saya tentu akan berpuasa. Saya akan cuba untuk menjemput kawan-kawan saya daripada DAP yang bukan beragama Islam untuk berpuasa bersama dengan saya. Dan insyaAllah, saya harap saya boleh berjaya untuk menggalakkan lebih daripada satu orang untuk bersama dengan saya. Ini beza, beza antara kita dalam Pakatan Rakyat dengan dalam PN. Dalam konsep kita Pakatan Rakyat ni, kita pakai kita arafu tu, kena kenalan. Jadi bila kita kena kenalan, ada keinginan untuk maknanya berpuasa, ada keinginan untuk bersama dengan Islam bila kita dah berkena kenalan. Tapi kalau kita tengok dalam PN, antara satu sama lain diwujudkan pertemuan ini. Contohnya pertemuan tentang bangsa. Kalau katakan UMNO menjumpakan bangsa, MCA, MIC, ini akan menjumpakan, menyebabkan pertemuan ini. Dan Islam itu tidak diberi paham sebenar. Semakin keliru. Sebab itulah lamanya BN duduk bersama dengan MCA, MIC. Sampai sekarang MCA tak faham dahulu. Tak faham. MIC tak faham, semua tak faham. Tak faham je. Tapi kalau dengan DAP dan PKR, walaupun makna kita baru sikit-sikit, mereka faham Islam itu. Ini yang kita tahu. Bila kita buat kaedah berkenal-kenalan ini, ta'arafu ini, ia jauh lebih berkesan pada kaedah BN yang meniupkan perasaan kebencian dan tidak melaksanakan, tidak memberikan apa namanya penerangan Islam sebenar kepada rakan-rakan ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang kaya bantu interaktif kita punya panelis lagi. Dan soalan saya yang terakhir untuk orang yang kedua, lepas kita buka untuk sesi soal jawab, jadi tuan-tuan boleh bersedia untuk soalan-soalan dan insyaAllah kita akan tamat dalam pukul 10.30 malam insyaAllah. Jadi soalan untuk yang berhormat Om Kiamin. Tadi dalam awal round yang pertama, kita banyak menyentuh persoalan Gen Y. Gen Y ini antara perkara yang dia ciri-ciri generasi Y ini ialah dia tidak suka dikongkong, tidak suka terikat. Dan saya boleh tambah juga, generasi Y ini dia suka bebas dan tidak suka kepada politik, perlibatan. Bukan sekadar perlibatan itu secara aktif, secara pasif pun. Sebahagian daripada generasi kita tahu, sebahagian daripada generasi muda hari ini tidak minat dengan politik. Jadi dalam keadaan itu diburukkan dengan konflik politik yang berlaku dalam negara ini. Politik kotor, terutama yang dimain oleh Barisan Nasional. Macam mana politik itu cantas-mencantas, politik apa zero sum. Jadi pembunuhan karier politik dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan golongan muda ini rasa mereka melihat politik sebagai sesuatu yang kotor. Dan tambah pula dalam generasi Y ini dia tidak suka terikat dengan politik. Jadi saya mau respon daripada panel, macam mana kita nak mendekatkan generasi muda ini dengan politik dan macam mana kita nak bagi kesedaran kepada golongan orang muda ini, kesedaran bahawa politik itu adalah sebahagian daripada kehidupan mereka dan politik itu sangat penting dalam kehidupan mereka, menentukan kehidupan mereka. Okay, so, so. Saya dimadukan oleh pengerusi saya lancarkan tabung malam ini untuk program malam ini. Tabung derma sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita. Ini bukan program untuk makluman, ini bukanlah program pertama kita. Dan insyaAllah kita akan adakan siri-siri berikutnya. Jadi saya rancangkan tabung, berilah sumbangan seikhlas mungkin untuk sama-sama kita memartabatkan pembudayaan ilmu, pendidikan politik di negara ini, insyaAllah. Saja, saya silakan. Dan tuan-tuan boleh bersedia dengan soalan-soalan. Lepas ini kita terus pada sesi soalan jawab. Untuk orang muda, saya ada beberapa nasihat dan berdasarkan soalan yang diberi oleh atau moderator. Pertama ialah tidak boleh mengelakkan, sesiapa pun tidak boleh mengelakkan kesan politik.
Walaupun generasi Y ini menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, tetapi apa yang dirancang, yang diplankan, yang akan diimplementasikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri memang akan memberi kesan dari segi penipuan pembangunan pendidikan Malaysia ataupun kegiatan-kegiatan belia ataupun macam GST, semua akan mengakibatkan kehidupan semua orang, terutama yang merangkumi orang muda, mendapatkan keselesaan ataupun kekawatan. Jadi, yang pertama, politik ini tidak, memang tidak boleh dielakkan. Tapi ada juga nasihat yang kedua, iaitu jikalau orang muda ataupun generasi Y itu menganggap politik macam frontline politik sebagai sesuatu yang kotor ataupun tidak, mereka rasa macam tidak begitu selesa lah. Ada juga banyak lagi peluang dalam masa ini untuk melibatkan mereka, melibatkan diri dalam kegiatan socio-economic politik yang bukan frontline politik. Ada banyak NGO sekarang seperti Bersih, seperti Undi Malaysia, seperti GAMI, seperti Pro Mahasiswa, di mana orang muda Gen Y ini boleh melibatkan mereka dengan tidak dengan mungkin lebih steady lah, bukan terus masuk ke dalam politik. Itu boleh menjadikan satu pentas untuk meningkatkan ataupun menambahkan pengalaman mereka dalam segi pengetahuan mereka. Dan nasihat yang ketiga yang saya nak beri kepada generasi muda ialah, ini adalah nasihat yang mungkin tidak masuk akal kalau datang dari seorang ahli politik lah. Tapi saya memberi nasihat ini juga, iaitu never trust a politician. Jangan mempercayai secara butang tuli sesiapa pun ahli politik, dan ini termasuk ahli politik daripada Pakatan Rakyat lah. Kenapa saya bercakap seperti itu? Kerana saya rasa bahawa jika kita ada satu idealisme, kita mesti menggalakkan orang muda kita, generasi muda kita, supaya untuk memupuk satu fikiran, cara fikiran yang lebih kritikal, yang lebih kritis, di mana jikalau seorang ahli politik bercakap begini, setiap orang muda itu ada kebolehan untuk menilai sama ada pandangan ini ataupun hujah ini ataupun tulisan ini oleh seorang ahli politik itu masuk akal atau tidak. Dan untuk membuat penilaian ini mesti ada ilmu, mesti ada pengetahuan, dan juga mesti ada kebolehan untuk membuat penilaian seperti ini. Dan ini bukan sesuatu yang boleh dipupuk secara jangka masa pendek. Ini mesti perlu masa yang lebih panjang. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi kita mesti menggalakkan nilai seperti ini supaya semua orang muda ada macam satu internal check and balance. Kalau nak cakap sedikit lebih kasar sedikit lah, mereka semua ada satu macam bullshit detector lah. Jika ada sesiapa ahli politik cakap seperti ini, mereka tahu, okey, ini percakapan yang tidak masuk akal. Jadi kalau ini akan juga memberi lebih tekanan kepada ahli politik seperti saya, seperti saudara Suhaizan, supaya untuk bekerja lebih keras lagi, lebih berusaha lagi, supaya apa yang kita cakap adalah sesuatu yang masuk akal, yang berdasarkan fakta, yang jikalau kita ada satu pembahasan, orang muda boleh tanya soalan, yo, ini kalau jikalau merujuk kepada kajian World Bank ataupun kajian kajian think tank ini ataupun kajian akademik itu, pandangan kamu tidak betul. Jadi saya pun mesti balik rumah menilai sama ada pandangan saya betul atau tidak berdasarkan perbahasan yang saya ada dengan generasi Y. Dan ini akan meningkatkan lagi pengetahuan dan juga standard politik di negara kita, supaya kat Dewan Rakyat kita tak ada YB-YB ahli berhormat, yang ahli parlimen yang cakap kosong saja. Dan itu adalah 3 nasihat yang saya nak beri kepada orang muda. Terima kasih kepada yang berhormat Dr. Ong Kian Min. Jadi kita selesai itu orang dulu, dan saya buka terus untuk siapa-siapa nak bagi pandangan ataupun soalan-soalan. Izinkan. Tak apa,
Okay, tadi YB Ong Kevin cakap never trust a politician kan? Okay, saya basah dari Banti. Okay, tadi YB Ong Kevin cakap never trust a politician. So, macam benda tu, idea yang menarik lah untuk pembangunan politik dari kita. Okay, saya nak minta pendapat daripada pemuda PAS lah. Okay, itu sahaja. Okay, kumpul soalan, ICD. Tuan Ramah, Rashid Al-Razak. Tanya soalan pada YB Doktor. Ketika pada PAS, pemuda PAS, dia politik Melayu ni, anak muda Melayu ni puas dia tunjuk. Nak buat konvensyen macam-macam, kita buat himpunan gitu, buat makan ayam, buat himpunan motor dan berbagai-bagai. Punya payah ni kita nak bagi anak muda Melayu ni menyertai Pakatan Rakyat untuk fikir alam PAS. Tetapi DAP kelihatan sungguh selesa. Ya, yeah. Seolah-olah dia tahu apa pun anak muda akan datang, undi dia. Jadi kita nak tahu kat DAP ni strategi, bagaimana mendekati anak muda Cina, berbangsa Cina supaya kita dapat contohi, kita boleh buat pendekatan kepada anak-anak muda Melayu khususnya pasal saya bercakap daripada platform PAS. Kemudiannya nak tanya kepada dua-dua ahli panel kita mengenai kerja buat kita di Sabah dan Sarawak. Bagaimana pemuda Pakatan Rakyat nak tarik pemuda-pemuda daripada Sabah dan Sarawak? Pasal apa? Pengalaman saya berkempen di Sadakan 10 hari. Walaupun bukan waktu pilihan raya, saya sadakan 10 hari di Sarawak, saya kempen 8 hari. Kita gerakkan untuk mencari apa nama PAS hari-hari PAS di sana. Sabah, dia punya negeri dia, orang di sana dia agak terbuka. Kalau kita buat program, dia datang. Kita buat khidmat kesihatan, dia datang. Dia tak salah. Sarawak dia agak tertutup pasal dia takut dengan Tok Tai tu. Kan? Memang dia tak sangat takut. Dan kami pernah dihalau masuk di kawasan Dun Tek Mahmud, dihalau keluar daripada kawasan rumah PPR tu. Dihalau keluar. Jadi kebanyakan anak-anak muda di Sabah dan Sarawak ni, kalau dia mereka pernah berkelas di Semenanjung, insyaAllah mereka mempunyai pandangan yang cukup terbuka mengenai Pakatan Rakyat. Dia dah percaya. Dan ada satu pemuda daripada Sabah tu, dia kata kami perlukan satu pakatan, satu pembangkang yang betul-betul konsisten. Bukan pembangkang yang hari ni dia jadi pembangkang, besok dia lompat keluar. Pasal apa? Di Sabah, di sini tak percaya dah. Asal buka PPN dia tak percaya. Susah. Jadi dia satu pembangkang yang betul-betul komitmen untuk memilih nasib Sabah dan Sarawak ni. Jadi tak tahu apa peranan pemuda Pakatan Rakyat untuk kita kukuhkan undi pemuda daripada orang-orang muda di Sabah dan Sarawak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Idris daripada Rumah Pantai. Nak bertanya berkenaan dengan tadi soalan Saudara Hafiz Habil kepada panel kita berkenaan dengan bagaimana nak memupuk kesedaran politik di kalangan anak-anak muda. Sebelum saya start bekerja, saya daripada latar belakang perubatan, saya bekerja sebagai seorang doktor. Sebelum saya bekerja, saya ingatkan ketidakpedulian, ignorance ni sebenarnya berleluasa di kalangan orang-orang yang tidak berpelajaran. Maksud bukan tak berpelajaran sangat, yang belum sampai mungkin di tahap yang biasa. Tapi rupanya apabila saya start bekerja, mula bekerja di kalangan profesional ini, ramai sangat yang sebenarnya dia tahu sikit-sikit tapi dia tak tahu banyak. Dia tahu, lepas tu dia tak peduli. Aku tidak peduli semua. Dia tak apa nak peduli. Dia peduli. Kita bagi tahu dia GST begini-begini. GST tu apa? Gang sokong tinggi ke? Haa, gitu. Jadi dia tak faham. Bagaimana untuk memupuk ataupun nak memupuk kesedaran di kalangan profesional yang mana orang-orang ini sebenarnya dah ada, dia dah dapat informasi-informasi begini, cuma dia tutup mata, dia tak nak peduli sangat. Soalan saya itu, insyaAllah. Soalan terakhir untuk orang ini, Ustaz Rashid Umar daripada Free Public Forum, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Umar Bukhari. Saya cuma ingin melontarkan pandangan dan mungkin beberapa cadangan pada kita punya ahli tanya. Yang pertama ialah sebab kita bercakap dalam konteks pada malam ini Pakatan Rakyat lah. Saya berpandangan secara pribadi dari segi anak muda yang berjaya kita rekrut di peringkat ketiga-tiga parti, saya rasa PAS antara yang berjaya merekrut anak-anak muda baik di universiti ataupun di luar. Sebabnya kita punya capaian sehingga ke
level di bawah. Kalau di universiti tu, saya pun terlibat di universiti, direkrut oleh PAS juga dan sebagainya. Kita tahu, kita boleh beri angka. Satu kolej kita ada 10 orang ahli yang betul-betul dia ini tidak mengikut aliran yang konvensional dibuat oleh UMNO sebagai contoh. Jadi saya rasa begitu juga di luar. Di kalangan ahli ataupun anak muda, saya rasa PAS berjaya sampai ke bawah. Sebab itu, dari segi crowd, dari segi jumlah angka bilangan, kita dapat jumlah yang banyak di peringkat PAS. Berbeza dengan, maaf, ini saya punya pandangan dari luar. DAP dan juga keadilan, dia tidak sampai ke tahap itu. Cuma mungkin bezanya ialah, pada pandangan saya, PAS dia berjaya mencapai angka yang ramai, tetapi untuk memprojeksikan individu yang boleh menjadi opinion leader, pada pandangan saya, ini pandangan pribadi saya, pada saya kurang. Individu, anak-anak muda, tokoh-tokoh yang boleh dilahirkan menjadi sehingga menjadi opinion leader. Saya berani kata di sini, barangkali Suhaizan Kayat dia tak popular. Tapi kalau saya letak Adam Ali di sebelah dia, saya ingat Adam Ali lebih popular daripada Suhaizan Kayat. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Bukannya sebab Adam Ali kawan saya, tidak. Suhaizan Kayat pun kawan saya juga. Tapi sebab... Tapi, okey. Pada pandangan saya begitu. Maknanya, untuk dari segi kita nak pemuda PAS nak menampilkan opinion leader yang kehadiran beberapa orang ini boleh memberi impact kepada masyarakat, pada saya yang itu masih perlu dipertajam dan diperkemaskan lagi. Berbeza dengan DAP dan keadilan, mereka bukan setakat melahirkan opinion leader di kalangan pemuda di dalam sayap pemuda mereka, tetapi naik ke pusat, ke level pusat mereka sudah menonjolkan tokoh-tokoh anak muda. Jadi itu barangkali beza antara tugas yang dibuat oleh ataupun kerja yang telah dibuat oleh pemuda dan juga DAP dan juga keadilan. Kenapa jadi begitu dalam DAP dan keadilan? Pada pandangan saya sebabnya parti yang saya tak tahu, barangkali DAP mungkin ada sedikit persamaan dengan PAS, tapi macam PKR barangkali sebabnya dia parti yang baru. Memang dia terpaksa naikkan cepat-cepat. Siapa yang boleh ke depan, naik ke depan, kan? Siapa yang masuk saja boleh ke depan, dia terus ke depan. Dia tak perlu melalui you umur tak cukup 35 lagi, juga dalam pemuda dulu tak ada. Dia siapa yang cepat, kalau tak dia pun tak ada orang. Jadi inilah benda yang kita kena hati. Jadi pandangan saya, untuk pemuda PAS, dia kena segera menampilkan. Saya selalu kena sembang dengan kawan-kawan. Saya katakan mungkin pelaburan keadilan pelaburan yang berisiko tinggi tetapi memberi impak yang besar. Rafizi berhenti kerja tetapi kita bagi dia betul-betul sehingga memberi impak orang muda lah, dalam konteks orang muda. Bukan sebab kita kagum dengan Rafizi pun, tapi memang dia sanggup bergolong gadai, dia sanggup invest di situ. Berbanding dengan mungkin dalam PAS dan sebagainya, kita mungkin tidak sampai ke level itu. Ini mungkin pandangan saya secara pribadi. Okey, yang kedua ialah pandangan saya ialah saya rasa sebab ketua pemuda PAS ada di sini, Dr. Hong Kian Ming, dia tidak mewakili saya pemuda saya pun sebenarnya. Tapi dia orang muda kan, rambut pun hitam lagi, rambut tak pernah ada. Tapi dia orang muda lah. Barangkali juga pemuda dalam DAP, keadilan dan juga PAS ini, saya rasa perlu duduk sekali. Memang saya pasti akan ada perbincangan bersama, tetapi membincangkan secara bersama betul-betul secara serius training-training yang boleh diberikan kepada anak-anak muda pada level Pakatan Rakyat. Maknanya PAS dia ada sistem rekrutmen sendiri, DAP sendiri dan juga keadilan sendiri. Itu perlu diteruskan untuk memastikan apa yang nak disampaikan intisari daripada setiap parti itu sampai, tetapi pada level Pakatan Rakyat. Jadi di sinilah kita boleh jayakan apa yang dikatakan sebagai lita'aruf. Kita nak mengenali, nak merge antara satu sama lain dalam pakatan ini, apa nilai sebenarnya yang kita boleh berkongsi bersama dan kita sebarkan kepada anak-anak muda di seluruh negara. Jadi saya rasa itu sekadar pandangan saya lah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta panelis untuk respon beberapa soalan. Saya jawab dulu sikit kan. Kenal dengan pandangan apa? Trust partition dalam konsep kita. Nampaknya dia blind sikit lah Kita sokong mana pemimpin yang adil, kita sanggah mana pemimpin yang zalim. Maksudnya kalau dia pemimpin yang adil, kita tak bersanggah. Dah berlaku keadilan kali kita kan.
Tapi kita kena taat apa yang dilaksanakan. Tapi kalau dia zalim, kalau kita tak lawan dia, dia jadi berdosa. Berdosa. Jadi makna yang adil, kita akan trust dia. Makna yang tak adil, kita akan lawan. Dan dari segi Sabah Sarawak ni, Sabah Sarawak ni, kita memang memahami masalah yang ada di Sabah Sarawak ni. Dan manpower kita juga terhad sebenarnya. Oleh itu, di peringkat PAS Pusat sendiri telah memberikan tumpuan terhadap Sabah dan Sarawak ni. Ada jawatankuasa khas yang ditubuhkan untuk menjaga masalah-masalah yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ni. Dan kita telah berada di Sabah dan Sarawak ni lama pasti. Dan kita bergerak bagi pemuda ni, kita banyak bergerak dalam institusi PASTI. PASTI ni pendidikan di peringkat prasekolah. Dan sebenarnya apa juga pemahaman politik memang boleh masuk dalam PASTI. Jadi inilah pergerakan lama yang kita masuk dalam masyarakat dan diterima oleh mereka. Dan sekarang ni kita masuk peringkat yang seterusnya bertanding dalam pilihan raya. Dulu kita bertanding satu kursi saja kat sini. Tapi sekarang ni kita dah lebih banyak lagi kursi yang kita tandingi di Sabah Sarawak. Dan pada saya, kadang-kadang kalau kita mahu beri wakil di Sabah Sarawak ni, mereka menuntut hak mereka. Kerana mereka seolah-olah, walaupun Sabah Sarawak, Sabah bagi contoh, mereka mempunyai hasil mahsul yang banyak. Hasil balak yang banyak. Tetapi negeri dia miskin. Seolah-olah Sabah ni dianaktirikan oleh persekutuan. Dan ada beberapa hak-hak sepatutnya mereka dapat, mereka tak dapat. Dan sebahagian dari mereka menganggap kita yang datang dari semenanjung ni macam penjajah kepada mereka. Mereka mahu hak yang lebih kepada Bumi Putera Sabah dan Sarawak ni untuk memegang jawatan di peringkat negeri mereka. So kita ketepikan. Jadi pada saya, dalam kita untuk memperjuangkan, dalam kita mendekati Sabah dan Sarawak ni, isu-isu yang berkaitan yang dekat dengan rakyat Sabah ni ada perjuangan. Cara-cara yang kali yang boleh dipergunakan. Dan dari segi pendekatan kelompok dia, profesional dengan non-profesional, saya kira yang profesional ni, kita kena santuni mereka untuk mereka share dengan kita dari segi politik ni. Share contohnya, kalau profesional mereka ada berbagai-bagai bidang. So dalam kita membuat polisi-polisi tertentu di dalam negara ini, kita harus mendapat feedback dari mereka, mendapat pandangan dari mereka, dan mereka sebenarnya boleh beri input pada kita sebenarnya. Ini kelompok profesional boleh main peranan di sini. Jadi maknanya kita sudah berada di grassroots profesional ini untuk mendapat maklumat. Dan kalau kita upaya bersama dengan mereka, saya kira polisi yang kita dapat lahirkan nanti satu polisi yang betul dekat dengan kelompok mereka. Jadi maknanya mereka ni, kita tak boleh doktrin mereka. Kita tak boleh paksa mereka ni untuk menerima pandangan kita. Sebab mereka terpelajar lagi. Jadi di sini saya kena sharing ini yang paling penting. Sharing dengan mereka. Supaya mereka boleh contribute dengan kita. Tapi yang kelompok dan profesional ni, ini kelompok yang ramai dalam negara kita. Anak-anak muda ini ramai. Mereka tak suka politik. Mereka tak suka kaedah doktrinasi ni. Mereka tak mahu terlibat dengan terikat dengan parti politik. So macam mana? Itu saya biasa sebut. Perkataan Azhar Idrus ni sangat baik. Untuk yang Melayu lah. Cina saya tak pernah tahu. Azhar Idrus ni. Dia tengok Azhar Idrus. Simple saja. Tapi yang hadir, ribu datang. Apa sebenarnya perkataan dia buat? Saya perhati perkataan dia adalah apa, santai bermesej. Saya simpulkan dia santai saja tapi bermesej. Contohnya saya banyak kali ini contoh dia. Bila orang tanya dia, pakai tudung ni wajib tak wajib bagi Islam, dia kata pakai tudung tak wajib. Yang wajib lah, yang wajib menutup. Jadi maknanya dia message dia tu, dia disampaikan dalam bentuk yang santai. Saya kata pendekatan anak muda sekarang ni kebanyakan menggunakan kaedah ini.
maka kita kena ciplak lebih ramai lagi Azhar Idul dalam negara kita. Maka dia copy paste banyak Azhar Idul dalam negara kita, dalam pendekatan dalam masyarakat Melayu lah, kan. Mungkin dalam kaitan dengan kepimpinan tadi, kan, kenapa dalam PAS ini kali kurang tampil sekalian ini. Ini memang ada kaitan dengan perbezaan tiga parti ini, kan. Dalam DAP, mereka ni, dalam PKR, mereka parti baru. Mereka parti baru yang naik ni adalah yang muda-muda. Yang lama-lama, telah tertapis sendiri. Dia terlalu lama sangat, tidak menang. Jadi, generasi yang awal yang bersama Anwar Ibrahim dahulu, sudah tertapis, sudah terkeluar daripada barisan kepimpinan itu. Yang berbaki tinggal ni, inilah, Nurul Izzah, apa nama, Rafizi dan rakan-rakan yang lain, ini yang ada. Dan mereka ni berada the right time. The right time bermaksud bahawa dia berada dalam PKR dalam keadaan Pakatan Rakyat kuat, diterima oleh rakyat, langsung mereka jadi pemimpin. Dia dapatlah mereka berada di Pusadal bersama orang muda, mereka bersama duduk di parlimen dan sebagainya. So menjadi ikon kepada orang muda. DAP pula saya lihat, mereka ni ada generasi lama ni, tapi saya lihat dia beri generasi lama tu tak terlibat, jadi baru-baru je. Dan saya kira pada masa penampilan awal itu ramai yang anak muda, dan mereka rasa bahawa itu lebih meyakinkan. Dan di sana ada saya ingat ada satu ketegasan, jadi pijak saya tengok sini di Johor kan. Ada yang dianggap oleh DAP, Adun dia tak perform. Pada kita perform lah, pada DAP tak perform. DAP dengan tegas ambil tindakan, keluar kan, ambil orang muda. Ini bukan mudah dalam politik sebenarnya. Tapi DAP berani berdepan ambil risiko untuk berdepan dengan PIA. Waktu tu nak PIA, tapi dia berani ambil risiko. Dalam PAS ni, kita parti lama. Parti lama. Jadi maknanya kita memang struktur kita dah ada lah. Ada pemuda, ada muslimat, ada apa nama, orang-orang lama sebagainya. So maknanya kita mengikut step by step lah. Kalau masih lagi ada abang-abang kita, jadi kita ni ikut turn. Kita dalam lagi apa nama, lagi konten orang Melayu pun ada konsep begitulah. Jadi kita ikut turn by turn. Kalau dalam konten perkahwinan, jangan lagi mundur tentu ya. Tapi oleh saya nampak dia punya obstacle ni. Jadi sebab itu saya bagi beberapa kali penegasan bahawa kita harus memposisikan anak muda dalam PAS ini, memposisikan mereka yang berbakat di dalam pemuda PAS ini untuk berada di tempat yang sesuai. Walaupun maknanya ada turn by turn ini, tapi kita boleh juga memposisikan mereka supaya mereka dapat berperanan seperti kerakan mereka yang lain. Saya rasa itu sahajalah sedikit. Saya nak menjawab tiga soalan. Soalan yang pertama ialah berkenaan dengan pemuda DAP ataupun strategi yang digunakan oleh DAP untuk menarik perhatian dan juga undi orang muda. Saya rasa bahawa kita tidak ada satu strategi yang spesifik untuk orang muda, tetapi apa yang membolehkan kita mendekati orang muda ialah kerana kita ada banyak pemimpin muda, di mana berbanding dengan misalnya parti lawan kita, MC ataupun gerakan. Boleh tengok ada banyak calon dan juga sekarang ni telah menjadi ahli parlimen ataupun ahli DUN yang usia dia kurang daripada 45 ataupun 40 tahun. Di kalangan pemimpin DAP kita ada lebih kurang 40 ADUN dan parlimen yang kurang daripada usia 40 tahun. Dan oleh kerana itu, apabila orang muda tu tengok, oh ini adalah parti orang muda, mereka lebih suka untuk menyertai kegiatan dan juga untuk menyokong parti seperti DAP. Kalau dibanding dengan MC ataupun gerakan, mereka tengok, oh semua ni lebih tua, tidak mewakili pandangan saya dan tidak boleh mendekati saya. Dan saya rasa bahawa ini juga adalah satu
kebolehan satu advantage yang besar oleh Pakatan Rakyat. Kerana jikalau kita tengok di kalangan Barisan Nasional, ada sesiapa yang boleh dikatakan adalah pemimpin muda yang lebih terkenal ataupun berwibawa? Ada satu saja, Kadir Jamaluddin. Betul tak? Kalau kita tengok Pakatan Rakyat, kita ada banyak. Dan ini adalah satu tadi ada seorang yang nekat yang bertanya kepada YB Nurizah, apakah strategi Pakatan Rakyat? Saya rasa ini memang satu strategi. Adakan forum seperti ini di mana kita bertiga boleh bersama berganding bahu untuk bercakap tentang perkara-perkara tentang generasi Y. Apabila kita tengok BN, ada tak? Tak ada. Hanya satu orang kali saja. Lepas tu daripada MIC, MC, gerakan tu semua orang tak kenal. Itu memang satu perkara yang kita mesti berusaha lagi. Kerana bukan saja kita mesti ada macam satu dua orang muda, pemimpin muda untuk menarik undi ataupun perhatian orang muda. Apa yang lebih penting kepada orang muda ialah mereka tengok bahawa orang muda di, misalnya di DAP, orang muda di DAP boleh bekerja sama dengan bekerja sama-sama lain. Tidak ada macam faction seperti di UMNO Youth, oh, di anti-Kairi, di pro-Kairi, tidak ada. Semua orang muda, kalau seorang ni bagi saya pergi ke Perak untuk buat satu forum, saya akan pergi. Kalau kita nak membuat kegiatan bersama macam Zairil di Penang ataupun Cintong di Johor, saya akan pergi. Tidak kira faction, kerana kita tak ada faction di kalangan orang muda. Nah, apabila pengundi tengok bahawa okay, ini benar-benar orang muda yang bekerja kuat untuk kebaikan parti dan juga kebaikan masyarakat dan negara, mereka juga sokong. Dan saya rasa apabila kita berganding bahu sebagai Pakatan Rakyat, sebagai pemimpin Pakatan Rakyat yang muda, kita boleh berbuat demikian di semua kalangan masyarakat, bukan saja di kalangan pengundi Cina. Soalan yang kedua yang saya nak respon ialah kerja di Sabah dan Sarawak. Dan saya nak memberitahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa DAP telah menubuhkan memulakan satu rancangan yang dipanggil Impian Sarawak dan Impian Sabah. Saya rasa mungkin bukan semua orang yang di sini pernah dengar tentang rancangan ini. Apakah yang istimewa tentang Impian Sabah dan Impian Sarawak? Rancangan ini adalah sedikit berbeza dengan apa yang DAP berbuat sebelum ni di Sabah dan Sarawak, di mana kita ada banyak forum dan ada banyak ceramah di kawasan bandar-bandar. Tetapi kita tak boleh menembusi tempat di mana BN kuat, iaitu tempat luar bandar. Dan Impian Sarawak dan Sabah adalah untuk menembusi kubu kuat Barisan Nasional. Apa yang kita buat? Kita mendapatkan sukarelawan ataupun volunteer daripada Peninsula Malaysia, dan kita mengenal pastikan projek-projek development, pembangunan yang skala kecil lah, yang kita boleh buat di setengah-setengah kawasan luar bandar. Dan kita hantar orang muda ni daripada Peninsula, orang sukarelawan ni daripada Semenanjung Malaysia ke tempat-tempat ni untuk melaksanakan projek-projek yang skala kecil ni. Dan orang sukarelawan ni bukan semestinya ahli DAP, sesiapa juga boleh sign up. Dan kita kat Semenanjung, kita kumpul duit untuk melaksanakan projek-projek seperti ini. Kita dah buat lebih kurang 3 projek. Satu projek ialah satu water gravity feed system, di mana ada satu kampung yang dipaksa untuk memindah ke kawasan yang lain di mana tak ada air. Jadi kita pun melaksanakan satu projek untuk menyalurkan air daripada tempat yang atas, ada satu macam empangan yang kecil, dan menyalurkan air. Dan lepas tu kita gunakan ni sebagai satu promosi material untuk mendapatkan lebih dana dan juga untuk mendapatkan lebih volunteer. Dan sekarang kita telah buat dua lagi projek di Sarawak, akan memulakan satu lagi projek di Sabah. Dan apabila projek-projek ini dah bermula, saya juga mendapat berita bahawa rakan-rakan PAS di Labuan juga mahu bekerjasama untuk buat projek-projek seperti ini. Jadi walaupun ini adalah skala kecil, tetapi ini menunjukkan kepada orang luar bandar bahawa parti DAP juga boleh membawa pembangunan kepada tempat-tempat ini. Ada juga tempat-tempat di mana Barisan Nasional dengar, okay, DAP nak masuk ke kampung ni untuk membuat projek-projek yang tertentu. Lepas tu BN kata, okay,
Kerana oleh kerana DAP nak masuk buat projek ni, kita akan buat dulu. Tak apa, biarkan kita buat. Apa yang lebih penting ialah supaya rakyat boleh mendapatkan manfaat daripada projek-projek seperti ini. Jadi kita juga tidak macam putus asa kerana PN masuk ke tempat tu. Tak apa, biar mereka jalan. Apa yang kita buat, nak buat ialah untuk membawa pembangunan secara skala kecil. Soalan yang ketiga ialah tentang aku tak pedulism lah di kalangan orang profesional. Saya juga setuju dengan saudara Suhaizan, di mana sepatutnya untuk menjadikan politik yang lebih relevan, kita mesti membuat satu penjelasan yang lebih simple, mudah untuk difahami, seperti apa yang dibuat oleh Ustaz Azairus. Apa yang kita mesti buat ialah untuk membuat penjelasan kepada orang profesional dan juga orang-orang lain bahawa polisi-polisi yang akan diamalkan oleh Barisan Nasional akan hit them in the pocket apabila ini mengakibatkan mereka rasa bahawa okay, pocket ataupun dompet dah kurang duit akibat daripada polisi Kerajaan Barisan Nasional. Mereka akan sedar bahawa ini adalah politik, ini adalah relevance politik. Apa yang saya suka buat ialah, tapi hari ini saya tak bawalah, untuk membawa bil elektrik. Mana-mana pun saya bawa bil elektrik dan saya tunjuk kepada orang semua. Ada satu line di sana di mana ada 1% yang dikenakan extra surcharge untuk apa? Untuk Sustainable Energy Development Fund. Semua orang akan kena kalau you gunakan lebih daripada RM50 setiap bulan. Dan ini adalah charge yang diberikan kepada satu pertubuhan kerajaan ataupun badan berkanun kerajaan. Dan mereka gunakan duit ini untuk memperkembangkan renewable energy RE. Tetapi ada apa kebaikan yang keluar daripada polisi ini? Tidak ada. Kerana kita tengok ada di kawasan-kawasan tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak solar energy cell di bumbung tak? Tak ada langsung. Kerana ini adalah satu failure, kegagalan dari segi pelaksanaan polisi Barisan Nasional. Siapa yang perlu bayar? Tuan-tuan dan puan-puan, termasuk orang profesional. Sekarang electricity charge akan dinaikkan. Orang akan feel pinch in the pocket. Lepas GST ni dilaksanakan, memang akan orang akan terasa dalam pocket, terutama sekali orang Melayu di kawasan luar bandar. Dan saya rasa bahawa ini adalah satu peluang yang baik yang Pakatan Rakyat mesti mengambil kesempatan untuk memberitahu, untuk menunjukkan selepas pelaksanaan GST pada 1 hari bulan April 2015, ini adalah April Fool's Joke yang dimainkan oleh Najib. Semua orang akan kena, dan apabila orang Melayu di kawasan luar pantai itu kena, mereka akan tahu bahawa ini adalah hadiah yang diberikan oleh Barisan Nasional selepas PRU ke-13, dan untuk mengelakkan hadiah yang sama diberikan selepas PRU ke-14, kita mesti sokong Pakatan Rakyat dan untuk menawan Putrajaya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming. Jadi kita ada tinggal kurang lebih 15 minit. Saya bagi hanya kalau ada 2 soalan lagi. Jadi yang terakhir 2 soalan, panel jawab terus gulung 3 minit. Saya ingin siapa ini? Satu, adalah tak ada. Okey. Untuk rakaman. Cuma saya nak tanya, pengalaman saya mengenali PAS, Alhamdulillah saya dapati bahawa PAS mengambil berat soal, walaupun kadang-kadang mengambil berat soal menang dalam pilihan raya, memenangi hati pengundi, tetapi saya dapati PAS juga mengalami bertanggungjawab untuk membawa pendidikan kepada masyarakat dari segi moral dan akhlak. Cuma saya nak tengok apa pun, saya tanya ni dengan terasa.
Saya tanya ni atas alasan curious, DAP apa, ada peranan tak untuk pendidikan anak muda? Sebab anak muda kadang-kadang kita nak melayan mereka satu perkara. Mungkin saya pandangan saya ada agak autodox. Tapi macam pendekatan Tuan Guru Nik Aziz, dulu kita pernah sanjung dia, tapi sekarang ni agak sedih lah saya tengok Tuan Guru Nik Aziz pun macam dah bersara, jadi kita pun macam kurang memanfaatkan kebaikan yang beliau pernah sampaikan dalam perkataan layan. Jadi antara yang beliau sentiasa bawa ke mana-mana bukan isu pendekatan politik sangat, pendekatan moral, akhlak, pendekatan rohaniah. So saya nak tanya juga, adakah DAP juga memandang berat peranan seperti itu? Sebab saya minta maaf, saya bawa pembendahan sedikit dalam dewan ini, mungkin dari sedikit kontroversi. Dan juga kita juga terdapat pendahan dalam Facebook tentang akhlak ini bukan masalah akhlak di kalangan golongan Melayu saja, akhlak di kalangan golongan orang-orang Cina, orang-orang India, dan juga ada juga masalah berat dari segi akhlak itu. So macam mana pendekatan? Sebab saya pun berpendapat soal terjun ke dalam dunia politik ini, sebab itulah mungkin keluar kenyataan don't trust politician. Sebab you macam mana you tanggungjawab you terhadap di segi pendidikan you dalam maybe you nak menang, tapi you melihat tanggungjawab ini besar di segi mendidik, menenteramkan keadaan untuk mendidik masyarakat agar lebih bermoral dan akhlak. Pandangan macam saya ini mungkin macam sedikit against pada perkataan rakyat lah, tapi saya melihat dari segi sudut pandangan yang berlainan. Ringkas kan? Soalan kedua terakhir. Atau ada yang setuju masalah ini? Abang dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, saya nak jadi saksi. Om Kenny memang puasa 25 hari. Saya tengok dia buka puasa 25 hari. Okay. Soalan saya mudah, sebab kita bicara tentang anak muda dan masa depan politik negara, tetapi semua orang hari ini tentang masih lagi bersimpang tentang orang yang ada ni lah. Padahal kita sepatutnya bersimpang tentang anak muda yang akan ada, yang akan jadi pengundi 5 tahun lagi, dan isu-isu yang dia akan hadapi pada masa itu. Dan bagi saya, kegagalan kita menangani isu anak muda ini, minta maaf siap-siap, adalah kegagalan jemaah kampus. Sebab kalau macam Syamah tadi kata, PAS memang banyak rekrut anak muda di kampus, tetapi hasilnya contoh macam saya sendiri, saya dari Tanzim UIA, Tanzim saya 44 orang, dan daripada 44 orang tu saya rasa yang tinggal sekarang bergerak dalam jemaah cuma dalam 5-6. Jadi selalunya umat ini, anda semua akan hilang dari berjalan ni, akan memutuskan diri daripada mata rata perjuangan ni sebab kerja, keluarga, kanak-kanak dan sebagainya lah. Jadi bagi saya, pemuda PAS memerlukan satu approach baru untuk betul-betul menggunakan Tanzim Jemaah Kampus untuk jadi pekerja di kampus. Jangan memaksa pilihan raya budak-budak di kampus ni semua lagi balik ke Kelantan buat kerja di kawasan. Kerja kau di kampus lah, kau kempen lah di kampus. Jadi itu cadangan saya. Ada respon daripada Suhaizan. Terima kasih. Terima kasih agak intern ya, dari program demokratik. Silakan Las. Assalamualaikum. Saya sudah berdekat. Soalan saya ini kepada saudara Suhaizan. Sekarang ni kita tengok isu yang main sekarang ni, maybe di kalangan-kalangan muda, isu Syiah dengan liberal. Sebagai ketua muda, apa saudara Suhaizan punya tindakan action untuk PTK benda ni, dan juga macam mana pada pandangan saya lah, DAP dengan keadilan, diorang maju dalam
usaha untuk bajikan rakyat. Dia punya apa, idea-idea dia. Tapi sekarang ni saya nampak PAS dia kurang dalam tu. Maybe sebab saya rasa lah PAS dia banyak start dalam isu-isu macam Syiah, liberal. Maybe kita memang kita apa, orang kata isu akidah tu penting. Tapi disebabkan isu ni, kita maybe kita macam behind sikit dalam isu kebajikan tu je. Ok, saya minta panelis untuk jawab dan duduk. Nanti ke mana eh? Ok, mengenai pendidikan kepada orang muda, saya rasa bahawa DAP juga ada memainkan peranan parti untuk mendidik orang muda, tapi bukan dari segi moral atau akhlak, tetapi dari segi kepentingan demokrasi. Saya rasa ini memang adalah satu perkara yang begitu penting kepada DAP, dan kami menjalankan kegiatan sekolah demokrasi ataupun sekdem mungkin 12 satu kali. Perata lebih kurang 12 satu kali kita akan mengumpulkan pemuda-pemuda terutamanya daripada kalangan orang Melayu untuk satu kursus 3 hari kan, untuk memberi pandangan dan untuk memberi peluang mereka untuk bertanya soalan tentang kepentingan dan ciri-ciri demokrasi yang berlainan. Dan pada pandangan saya, memang ada banyak masalah moral yang berlaku di masyarakat, termasuk di kawasan saya di Sedang. Tetapi pada pandangan saya, bukan peranan DAP untuk memberi pengajaran moral, kerana mungkin di dalam parti juga ada pandangan yang berbeza mengenai perbuatan-perbuatan yang tertentu. Seperti macam saya tidak begitu suka untuk minum arak. Itu memang sesuatu yang saya tak suka lah. Kerana saya tak suka tu bau tu lah. Tetapi ada juga pemimpin ahli DAP yang suka minum. Jadi kita tak boleh dari segi itu membuat satu pengajaran. Apa yang lebih penting bagi saya ialah untuk bekerjasama dengan NGO-NGO di kawasan-kawasan saya, di kawasan saya, untuk menangani masalah gejala sosial. Saya rasa ini adalah peranan saya sebagai seorang wakil parlimen. Dan untuk soalan yang kedua, iaitu kampus, saya rasa ini bukan saja cabaran untuk PAS, tetapi cabaran untuk DAP juga. Kerana saya rasa bahawa di kalangan orang muda, terutamanya orang bukan Islam, memang DAP tidak ada banyak usaha yang boleh dikatakan berhasil untuk menarik lebih pelajar-pelajar di universiti untuk masuk kepada parti dan juga join kegiatan kita lah. Dan ini adalah satu cabaran. Untuk sebagai satu rumusan, pada pandangan saya, ini memang sesuatu yang susah untuk Pakatan Rakyat untuk menangani. Tetapi ini adalah satu cabaran yang besar. Cabaran ini adalah untuk memenangi lebih daripada 50% daripada pengundi generasi Y pada waktu PRU ke-14. Jikalau kita tak boleh mencapai sasaran ini, memang hasrat untuk menawan Putrajaya tidak boleh dicapai. Dan ini adalah satu cabaran yang bukan saja yang tidak boleh dicapai berdasarkan usaha satu parti saja, tetapi semua parti di Pakatan Rakyat mesti bekerjasama di pentas yang khusus dan juga yang umum untuk mencari idea-idea yang baru untuk menarik undi dan juga untuk melibatkan lebih banyak generasi Y untuk menyertai kegiatan Pakatan Rakyat. Dan saya rasa dengan pemimpin-pemimpin baru seperti Saudara Suhaizan, saya lebih yakinlah bahawa kita boleh mencapai sasaran ini pada PRU ke-14. So,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sekali, dua soalan tadi berkaitan. Saya kira itu soalan dalaman. Bagaimana aktif di kampus tapi di luar tak ada. Saya rasa ada beberapa faktor lah. Jadi faktor di dalam kampus dan juga faktor apabila nak menerima di luar tidak deliver dengan baik. Jadi mana di situ ada leaky. Tadi dua yang saya kata. Pertama, di dalam tu ada kali kedainikan pendidikan ataupun lepas sebut tabiah kedainikan tu makanya perlu diperlihat, perlu disemak semula. Kemudian yang kedua di luar tu, bila mereka dah keluar di sana ada ruang-ruang bagaimana dekat di luar tu menerima tu sikit ada kelemahan, itu perlu dibaiki lah. Dan yang keduanya dari segi syiah dan liberal, sikit syiah ni bersempah dan sebut lah. Isu syiah ni sebenarnya permainan politik antarabangsa. Ini presiden sebut lah. Dia bukan saja sebenarnya lokal ni, tapi itu permainan politik antarabangsa. Terutamanya pertembungan di Syria yang disebut oleh Tuan Presiden sebagai peperangan proksi. Okay. Yang mana pihak-pihak tentu mahu menzahirkan peperangan itu adalah pertembungan antara Sunni dan Syiah. Jadi maknanya mungkin ya, sebahagian daripada itu berada dalam negara kita kerana mereka terpengaruh dengan permainan politik antarabangsa ini. Dari segi liberal ini, ini satu saya kira satu permainan untuk memecahkan PAS itu sendiri. Tapi saya konsisten, saya sebut bahawa kita mahu budaya ini ataupun apa nama label-label ini ya, jadi mainkan dekat tentu ni dan kita harus konsisten supaya dia ditolak. Label-label ini yang mangkali dimainkan dia harus ditolak kerana ia boleh menyebabkan perpecahan dalam parti itu sendiri. Dan saya kira yang terakhir ni saya sebut itu satu kajian yang dibuat oleh The Asia Foundation. Dia ada buat satu kajian sejak daripada tahun 2007 sehingga sekarang. Kadar kesedaran anak muda tentang pentadbiran, tentang politik ni semakin meningkat. Dan walaupun kita ada generasi Y dan sebagainya, tetapi kadar kesedaran semakin meningkat. Jadi ini baik sebenarnya. Cumanya kesedaran dia tu harus diurus oleh kita. Tidak macam yang saya sebut tadi. Bila tidak diurus, dia backfire balik kepada Pakatan Rakyat. Ini mesti ada pencerdikan dari segi Pakatan Rakyat itu menguruskan perkara ini. Sebab dari segi market sudah ready. Kita tu yang perlu ready. Saya kata saja, Allah Alam, bila taufik berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua ahli panel. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan bagi tepukan yang buruk pada dua-dua panel semua. Bagi saya kepada kita di hujung forum, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini dan saya serahkan masjid kepada pengurusi. Okay, terima kasih. Sebelum kita berakhir, sebagai sedikit penghargaan pertanyaan kita pada moderator, tak ada sebagai tuan rumah ya. So panel kita sudah berlalu tinggalkan kita lebih awal kerana urusan yang lebih penting, Wabi Nur Rizal. Kita